Upin, kenapa motor kita, motor trail kita ini diganti warnanya? Iya Upin, tidak apa-apa. Biar nggak bosan lihat warna itu terus. Wah, nggak bosan sih, tapi kan warna aslinya warna hijau juga bagus, Pin. Oh, tapi tidak apa-apalah. Sekali-sekali kita ganti-ganti warna kendaraan. Iya, sama kayak mobil Pajero kamu kan yang sering diganti warnanya. Oh iya juga ya, oke deh kalau begitu. Ah Upin, kita harus cepat. Teman-teman yang lain sudah pada nungguin kita di bukit. Kenapa emangnya di bukit? Ada apa? Kamu nggak tahu ya, ada pesawat pink di bukit. Kita kemarin sudah janjian kan mau pergi ke sana. Wah Upin nggak tahu. Nggak ada yang bilang sama Upin. Oh iya, kamu nggak ada kemarin. Kita janjian mau pergi ke sana. Esan sudah pergi katanya lebih dulu. Sepertinya Mailan Visi juga sudah pergi. Sekarang tinggal kita berdua yang belum ada di sana, Upin. Ayo cepat kita berangkat, soalnya takutnya nanti pesawat pinknya keburu terbang. Wah, emangnya pesawat pink dari mana, Pin? Aku juga nggak tahu, cuman teman-teman pada bilang ada pesawat pink di atas. Kita ingin lihat pesawat itu bersama-sama, Upin. Ayolah, kamu jangan lambat-lambat. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Upin juga penasaran pengen lihat pesawat pink itu. Emangnya ada pesawat pink di atas puncak di Bukit Hijau? Iya ada. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita langsung lihat. Teman-teman yang lain juga pasti sudah ada di sana. Oke, tidak apa-apa. Kita kan sekarang menuju ke sana. Awas ya kalau sampai nggak ada. Kamu sudah bikin Upin penasaran nih. Adalah pasti, teman-teman yang lain juga sudah pergi ke sana kok. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja sendiri. Oke, baik. Aku akan lihat langsung apakah benar-benar ada pesawat pink di atas bukit atau tidak. Iya, ayo kita lihat bersama-sama. Wah, teman-teman, kalian sejak kapan ada di sini? Kami sudah dari tadi, Upin Ipin. Kenapa kalian baru sampai? Iya, Upin Ipin. Kami sudah menunggu kalian dari tadi. Oh iya, Upin dan Ipin tadi ngobrol-ngobrol di depan rumah. Tapi kan Upin belum tahu teman-teman, makanya dia nggak cepat-cepat. Oh iya, kemarin nggak ada Upin waktu kita ngobrol sama-sama. Iya kan, kalian nggak kasih tahu aku, makanya Upin nggak tahu kalau kalian mau ngumpul di sini teman-teman. Jadi ini pesawat pinknya ya? Iya Upin, coba kamu lihat. Wah, ternyata pesawat Sriwijaya Air ada di sini. Pesawat pink guys, gokil. Keren sekali ini ya. Iya, mantap kan Upin? Iya, mantap. Wah, kita baru kali ini melihat pesawat pink lho Upin. Iya ya. Wah, tapi keren sekali ini pesawatnya. Waduh, mantap guys. Upin sepertinya pengen buat pesawat pink juga. Emangnya kamu bisa buat pesawat pink Upin? Iya Upin, emangnya kamu bisa buat pesawat? Tidak, maksudnya pesawat yang sudah ada kita kasih warna pink. Waduh, kirain pesawat baru buat. Iya. Waduh, sepertinya bisa Upin kalau kamu mau buat, tapi memakan cat yang sangat banyak. Iya ya. Wah, lebih baik pesawat ini aja kita bawa teman-teman. Tidak boleh, ini pesawat orang Upin. Kita cuma boleh melihatnya. Oh begitu ya, ini pesawat orang. Ya benar sih, ini pesawat orang. Kamu mau ambil pesawat orang Upin? Tidaklah Ipin, kamu pikir. Tadi kamu bilang. Iya aku pengen, tapi kan gak boleh. Jadi gak usah. Kukirain kamu mau ambil Upin. Tidaklah. Wah teman-teman, terus kapan dia terbangnya? Sepertinya sebentar lagi Upin dia akan terbang. Oh begitu ya Mail. Terus kita jangan di sini kalau dia mau terbang. Iya, kita harus tunggu di bawah. Iya. Waduh, tapi nggak apa-apa lah. Lagian orangnya belum datang juga kan? Iya, orangnya belum datang. Sebentar lagi, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, Upin kamu mau ikut nggak? Upin mau beli minuman. Aku haus nih. Wah, Upin, titip juga ya aku. Ya, Upin, aku juga. Iya, Visi juga, Upin. Jangan lupa. Oke, baik kalau begitu nanti aku balikin ya sama Ipin ya. Upin, Ipin juga mau beli snack. Iya, nanti kita beli, oke? Oke. Ayo.